Pemirsa, akhirnya dapat sinyal. Oke Om, kali ini saya mau itu share cara untuk mendapatkan, cara terakhir untuk mendapatkan sinyal NIN Media jika memang susah banget untuk mendapatkan sinyal. Ini adalah langkah terakhir yang harus dilakukan. Apakah memang disk kamu ataupun LNB kamu ataupun receiver kamu bisa digunakan, dan cara ini jika kamu masih masuk BIM dan disknya memungkinkan, ukuran disknya memungkinkan, pastilah dapat sinyal. Oke, langsung aja kita simak videonya. Ciao. Nah, guys, saya di sini punya ini parabola, juga receiver, dan saya mau mempraktekkan cara terakhir jika kamu susah mencari sinyal ya. Cara terakhir yaitu kita pegangin parabolanya untuk mencari arah sinyal dari satelit ke parabola kita ya. Lanjut lah ya. Tapi panas secara umum. Tuh kan panas banget. Yuk kita persiapkan dulu aja. Kita persiapkan receivernya ya. Oke. Kita akan di sini. Kita akan nyalakan receivernya. Remote-nya ketinggalan. Nih, kamu persiapkan ini. Kita ke CinaSat ya. Nih, udah terlihat intensitas sinyal. Transponder juga udah ada. 12560 V43200 dan 12500 V43200 LNB frekuensi universal 9750 sampai 10600. Oke, udah benar semua. Ini kabel juga udah terpasang. Sini tanda merah signal intensity intensitas sinyal 60%, tandanya udah nyambung sama namanya. Duh, kamera nih. Namanya itu LNB. Ya, sekarang kita tinggal tracking. Oke, sekedar informasi ya. Ini udah pernah saya scan. Jadi ini CinaSat 11 udah saya scan, jadi saya nyekannya lewat sini aja. Trackingnya maksud saya, tracking lewat sini. Terus nanti kamu bisa pakai cara yang tadi, lewat menu. Kalau belum pernah nyekan menu instalasi yang di daftar transponder tadi ya. Ya, pokoknya kayak gitulah. Ini saya kesinikan karena kameranya cuma satu. Ini saya mau tracking di sebelah situ, teras rumah. Nah, arah baratnya sebelah sono. Iya. Nah, arah satelitnya di sebelah sono. Kalau menurut yang penting barat, terus sudutnya, kalau kamu pakai aplikasi SatFinder, sudutnya kira-kira pas.
bisa dapat. Kalau mungkin di sebelah yang agak mepet sana nggak dapat ini. Mungkin nanti saya coba di sini aja. Di sebelah sini kayaknya dapat. Oke, kita akan coba. Saya nggak usah lihat. Saya merhatikan suaranya aja. Oke, cepat sekali kan? Nah, tinggal memaksimalkan dikasih tiang. Oke, masih cekot-cekot, nggak kelihatan, cuma 55%. Ah, susah. Nah, pemirsa, akhirnya dapat sinyal 72%. Sangat mudah bukan caranya untuk mendapatkan sinyal? Nah, ini adalah cara terakhir yang harus kita lakukan jika susah mendapat sinyal, yaitu dengan cara dipegangin kita seolah-olah menjadi tiang ya. Itu mereknya saya sensor, kamu udah tahu kan disnya apa itu. Nanti ndak kena copyright. Saya coto kena copyright tadi. Nah, hihi. Dapat sinyal. Hihi. Huri. Oke Om, jangan lupa like dan subscribe-nya Om Tante. Loh, like, subscribe, share, juga pokoknya nantikan terus video selanjutnya yang pastinya ada tips-tips menarik juga. Oke punya pokoknya lah. Dadah, 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 dadah. Matiin ya.